Halo semuanya. Halo guys, halo semuanya. Alay banget sih. Halo semuanya. Balik lagi di Jalan-jalan icip-icip Gaspur. Oke. Hari buruh ya. Seperti kami yang selalu setia memburu konten. Oke, sekarang kita lagi di mana nih, Bro? Kita lagi di Jogja Paradise, guys. Tempatnya, guys. Kita lagi mau nyobain namanya Steak Addict. Itu makanan apa sebenarnya? Itu sebenarnya makanannya all you can eat, guys. Murah meriah, guys. Oke. Gak ada yang murah selain ini, guys. Alamatnya ada di bawah sini. Pokoknya ada di daerah Jalan Magelang depan JCM, guys. Oke, jadi bagi kalian yang ingin ke sini, lihat aja alamatnya dan jangan lupa cari di Google Maps karena itu lebih mudah, oke? Okay? Mantap. Oke. Oke. Gak usah pakai lama, kita mau nyobain. Ayo. Kita sekarang mau nyobain ngambil dagingnya sama saus. Mau pakai nasi nggak ya? Kayaknya nggak perlu pakai nasi. Ini kami lagi makan nih, guys. Matur nih, guys, dagingnya merah-merah nih kan. Dan ini kita mau makan ini persiapan nanti kayak makan gitu ya. Kubang daging. Oke. Kita udah balik lagi, kita udah ambil semuanya. Gila, kita makan badan-badan hari ini mau mukbang lagi, guys. Oh, jadi kemarin kita mukbang ala-ala anak kos. Oke, mie instan. Sekarang kita mukbang yang berkelas dikit lah kan. Daging. Sehat. Gila, ini murah banget, guys, di Steak Addict. Kalian wajib kesini lah pokoknya. Harganya cuma 88.000. Jadi kalian mahasiswa, anak kos, datang kesini aja. Pengen makan mewah tapi murah di sini tempatnya, oke? Jangan lupa datang ya. Ini nih, guys. Ini ngambil sendiri loh, guys. Ini ngambil sendiri loh. Ini bebas loh. Gimana coba? Oke. Aduh. Ini kita ada daging yang ada lemaknya ada. Terus ada yang full daging. Terus ada sosis, guys. Sosisnya yang gede-gede, guys. Sama ini apa ya, bakso. Tadi saya juga ini ngambil sama sih, tapi saya lebih banyak nih ngambil ya. Kampil. Lebih banyak ambilnya, guys. Pokoknya hari ini makan full serba yang berasal dari daging. Oke. Okay. Ikutin konten kita terus. Sekarang kita mau ngidupin dulu, oke, guys. Oke, kita masak. Oke, jadi sebelum kita masak-masak, jadi kita mau ngapain dulu nih? Kita doa dulu lah. Kita berdoa dulu. Bukannya berdoa sebelum makan, ini kalau berdoa sebelum masak. Iya, harusnya kayak gitu. Oh, jadi gitu. Okay. Jadi mari kita berdoa. Oke, cus, guys. Ada saus apa ini? Barbecue sama saus Jepang, guys. Ini saus asin Jepang. Kalau saya ngambil kecap asin. Ini saya ngambil barbeque semua nih. Oke, mantap. Karena ya kecap lainnya habis. Oke. Berhubung udah panas sih, guys, kita masukin lagi, guys. Oke. Mantap. Saya enggak pandai pakai sendok gimana coba? Ngapain enggak ngambil sendok tadi tuh? Oh, lemahnya, cuy. Wow. Apa jangan kegedean, cuy. Piring buat matang mana? Tolong asisten ambil dong. Tolong dong, manajer. Asisten, ambilin asisten. Jadi kita punya asisten sekarang ya? Iya. Jeng. Oke, makasih karyawan. Kok karyawan? Asisten. Ini geser-geser. Ini geser-geser. Oke, bentar.
Mas, lama-lama. Yang penting udah nggak merah lagi, masih jambu. Ke bakso-nya duit. Udah lidah, mantap sekali ini. Tanya bakso-nya. Nih. Lengkap. Au, panas cu. Jadi kayak ibu-ibu lah ya. Gimana saya? Full? Mantap. Murah, enak lah dia. Cuma 88.000. Jujur guys, saya kurang pakai sumpit serius. Kasih tahu guys, di sini tuh jangan ngambil ayam, sumpah, ngambil tuh daging, jangan bangkrut. Ini salah guys. Saya ngambil ayam tadi. Iya, malah ngambil ayam, mending daging. Tadi saya kayak ikan tadi tuh. Terasa bangkrut. Terasa bangkrut saya. Saya lupa lagi makan steak di sini. Saya bisa kena ikan. Nggak usah pakai nasi biar nggak kenyang-kenyang. Biar bisa makan banyak daging. Sehat itu. Banyak protein. Pembentuk otot. Yeay. Makan daging. Terus kolesterol deh. Omae wa mou shinde iru. Nani? Orang tua, iya. Saya masih muda, nggak oleh troll. Oke, okay? Sorry ya, aku masih muda ya. Masih muda? Kok udah kalian tua? Nih kan, bayangan makan. Ambil daging ayam sih. Iya, betul. Ambil tuh yang daging sapi. Banyak nih guys. Ya, disuruh ngabisin Rian aja. Bang, cuma daging sapi aja tuh. Gak apa-apa, yang penting dimasakin. Oh iya. Saya susah masak nih. Oke semuanya, kita udah selesai makan. Lihat kita makan banyak banget hari ini. Aduh. Sampai kenyang guys. Kira-kira kita makan berapa banyak nih dagingnya? Saya udah gak kuat lagi nih, bener-bener, serius. Banyak banget. Aduh, ini banyak banget nih. Udah berapa kilo tadi kita habis? Tadi ya? Kayaknya kita habis ya 2-1 orang, 1,5 kilo lah ya dagingnya. Itu kemungkinan. Mana krim dulu? Ini sebagai pencuci bibir. Karena pencuci mulut tuh es teh. Oh iya. Karena semuanya kan, ini cuma bibir doang nempel di bibir. Oke. Jadi terus ikutin vlog-vlog kami selanjutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Oke. See you guys.